Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kegiatan kita adalah pengajian pagi dilanjutkan dengan sarapan. Pengajian akan diisi oleh Ustaz Abdul Mukmin Madinah. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Mukmin antara lain bahwasanya umat Islam ini adalah ibaratnya satu tubuh. Bila satu sakit, maka yang lain ikut merasakan. Begitu juga seharusnya dalam jamaah ini. Setelah itu, kita lanjutkan dengan sarapan bersama jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ibu-ibu berada di lantai atas. Sarapan kali ini sederhana, cuma gorengan, lontong, dan gambir. Tapi dengan sarapan begini, jamaah merasa satu juga, merasa satu keluarga, sehingga bisa saling merasakan antara jamaah yang satu dengan yang lain. Ini kebersamaan di Masjid At-Taqwa Simadu Moga Kabupaten Pemalang. Ini walaupun masa corona, tapi bisa kita laksanakan dengan menjaga jarak, tapi ketika makan maskernya dilepas. Jamaah yang bisa hadir pada pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.